buat baterainya. Hei, Pak Eko. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pakai orang salaman pakai cepitan. Nah, penonton. Kenalin orang terlanjur kaya dan. Di Paris. Ini belinya di Hong Kong. Ini beli di Jerman. Nah, kalau yang ini Cilengsi. Mohon maaf, ini jam berapa ya kurang lebih ya? Jam 4:30. Jam 5 sebentar lagi kudanya lewat. Pak, iya. Yeah. Ini namanya cincin apa, Pak? Ini, tapi ini, ya. Saya tuh orang kaya, nanya-nanya kenapa diketok-ketok pakai ginian. Bukan, ya. Bikan bisa pakai mulut. Oh, ya, bisa ya, Pak? Ya. Oh. Orang-orang Betawi mah kata tunjuk ada 3. Iya. Yeah. Pak Eko kan orang kaya. Iya. Yeah. Orang susah iri. Ini ngeliat, kalau ngeliat orang-orang susah kelihatannya nggak bisa. Benar. Kalau ngeliat kaum dua apa kelihat ya. Dia ini berbagi. Dicapit. Udah. Mau duit. Iya. Ya Allah. Ya ampun. Iya. Ntar dulu sebentar. Ntar gue mau tanya, orangnya segini duit gue ngapa ngabis? Ini orang kaya bagi-bagi duit, nanti bagi-bagi apa itu? Gue ambil. Bagi makanan. Itu dibagi makanan. Ambil. Dibagi makanan. Ambil. Iya. Dua. Ya, dua nih. Iya. Udah. Ya, makasih. Bayar. Makasih. Terima kasih. Gila ya, otak lu pedagang banget ya. Gua yang bagi duit, lu bagi makanan, tapi duit gua diambil sama lu. Pak Eko. Gua baru nemu nih orang beli, gak tanya-tanya harga, bayar aja. Main bayar aja. Waduh, bisa 3 minggu saya gak dagang ini. Mau duit. Kerja. Ngomong-ngomong, gua ini orang kaya. Anak gua semata wayang. Wayangnya wayang Arjuna. Semata wayang. Bentar, wayang apa dulu? Wayang golek, wayang kulit, apa wayang orang? Enggak, semata wayang, maksud satu-satunya doang. Enggak, wayang golek, apa wayang orang? Kalau wayang golek matanya 2. Oh, wayang orang matanya 2. Oh, gitu. Wayang kulit matanya berapa? 1. Kok bisa 1? Kan tembus sono sini sama aja. Parto. Ke Cililin beli srikaya. Kenalin nih orang kaya. Ke Cililin beli srikaya. Kenalin nih orang enggak kaya. Karbit. Kenal ini orang kaya. Tolong dong cablak bagi duit. Parto, ada karbit di atas meja. Kalau mau duit kerja. Gua cuma ingetin sama cakep. Belum.
Gue mau ngomong. Mau pantun. Gue cuma ngingetin sama lo. Anak gue gak pantas bergaulnya sama lo. Gue cuman mau ngingetin sama lo. Apaan? Anak lo gak pantas jadi anak lo. Lah kan anak gue. Pokoknya anak gue gak boleh bergaul sama lo. Hei. Cinta jangan dipaksakan. Ada orang berkata, cinta datangnya dari mata. Terus turunnya? Maka janganlah heran bila cinta diakhiri dengan air mata. Kalau bapak nggak setuju saya sama anak bapak, nggak masalah. Nah, saya nggak mau gitu. Ya. Kalau bapak nggak setuju. Jangan diributin. Jangan ribut-ribut. Kita mau maunya berdua jangan. Aja. Ya. Kita udah bertiga. Udah ada Akri, udah ada Parto, berarti udah berempat. Bertiga. Gue sih ngasih tahu aja ya, sama lu jangan pada ribut. Kenapa? Lu dari tadi gue nggak cari. Aduh. Lu tadi dari, aduh. Lu tadi dari ulang sono. Saya didemenin sama kayak gini. Iya. Aduh, ini gue tahu orang jarang jajan. Oh, jarang jajan. Prinsipnya hemat pangkal kaya. Iya. Dia udah hemat banget malah pelit nggak kaya-kaya. Itu saya yang ngajarin guru saya hidup harus begitu. Siapa guru ngajarin begitu? Orang hemat pangkal kaya. Pokoknya sih maaf ya. Iya. Daripada dijodohin sama dia. Nggak ada bulanannya. Mendingan nama ayah aja. Aja. Dia. Ini udah jauh dari dia. Dapat dari dia. Namanya udah jatuh ketiban tangga. Maaf ya. Bukan ketiban tangga doang. Iya. Ketiban kaleng kesiram cet. Makin banyak juga kagak mau. Bener. Lu. Saya mau numpang liwat pulang dari Bogor. Terus ini sih yang dibawa siapa? Ini ubi Cilembu. Aduh, masya Allah, baru kali ini ada ubi. Weh, ada ubi Cilembu. Permisi. Iya. Saya habis beli gado-gado. Beli gado-gado. Mau numpang lewat. Loh, ngajak siapa? Ini karet gelangnya, Pak. Permisi. Iya. Permisi. Iya, Pak. Numpang lewat. Dari pengajian. Loh, ini siapanya? Ini maling berkat. Permisi, Pak. Wah. Ya, permisi, Pak. Cepat. Tanya, lewat. Kamu suka lewat sih. Tadi ditanya. Permisi, Pak. Silakan. Kan tadi baru ditanya. Tadi perasaan ditanya bawa apa. Permisi, Pak. Oh, iya. Nggak pakai ditanya, nggak tanya. Lagi repot. Lagi tugas. Ya Allah, ya. Kamu kan bisa kerja lain-lain, Dek. Loh,
kan ini kerjaan juga Pak. Saya kan nyanyi juga. Bapak belum dengar suara saya bagus Pak. Boleh coba. Ya. Bapak boleh request saya mau jadi apa aja saya bisa Pak beneran. Bentar. Kenapa? Ambil permennya buat buka. Buka. Hey, ini buat bayar. Lagunya Roma Irama. Roma Irama. Iya. Hai manusia. Hey. Hormati ibumu. Dereng, deng, deng, deng. Ada lagunya. Darah dagingmu dari air susunya. Ya, siapa lagi? Ebit. Kita mesti telanjang. Aril. Iya. Jangarlah raku. Limbat nggak nyanyi. Waktu SD nyanyi dia. Waktu SD nyanyi mana saya tahu di SD bagaimana. Waktu SD nyanyi, pelajaran kesenian. Limbat maju, nyanyi dia. Ih, bodo amat. Tapi kan saya udah ini request bapak-bapak udah saya lakuin. Ya. Tinggal duitnya belum? Waduh, katanya orang kaya. Boleh. Oh, jangan ngamen. Udah kasih duit aja, kasih udah. Yang banyak ya. Waduh. Lagi, boleh. Gak usah, Lagi dong. Saya tadi nyanyi, Pak. Saya nyanyi. Eh, situ ngasih duit, sini ngasih duit. Saya gak ngasih duit. Udah kita pulang ke rumah aja. Gue mah bingung, bener. Baru kali ini lagi ngobrol bertiga, ada tukang ngamen segala macam. Eh penonton, anak gue, udah lama gak ketemu, apa kabar sayang? Sanggup ngomong, pada saat ngomong anak gue, gue ngeliat anaknya wow, ngeliat bapaknya hihi. Ngapain lu nyusul adek saya Pak? Ah adek? Ah. Ya. Lah, lu sebentar. Kalau ini adek, berarti lu anak gue. Ceritanya apa dia? Aku pacar. Oh pacar. Darling. Hai. Anggirnya siapa? Beb. Kamu dari ayah bilangin berkali-kali, ayah merangkap ibu. Nggak suka kamu bergaul sama dia. Kamu tuh deket sama orang kaya, ngapain deket sama dia? Bersyukur. Maaf Bu, gua sebagai bapaknya melarang. Masa ya tapi hati? Jangan epilepsi begitu. Dapat. Halo Han. Hai Hani. Enggak saya manggil Hansip. Halo Hansip. Jadi aku ya. Kamu dari mana? Aku dari rumah dan terus nyusulin ayah ke sini. Terus ngapain nyusulin ayah? Kan ada yayang aku. Yayang. Daripada kamu milih dia, mendingan gak usah milih dia. Ya, emang enggak. Apa? Kalau kasih pilihan, kalau daripada gak dia, mendingan sama dia. Ini mah, daripada sama dia, mendingan jangan sama dia. Iya, gak bener. Pak, bapak gak tahu kan, karena saya pacarannya background. Background. Ayah? Background. Ayah. Kasih izin dong, aku sama pacarku. Kalau ayah bilang sekali enggak, tetap enggak. Kamu akan ayah jodohin sama orang kaya. Ayah. Cinta. Kalau kamu sama orang kaya, hidup kamu makmur. Daripada sama dia, daripada orang gila. Pengen
kaya, pengen kaya gampang, Pak. Gampang. Bet, naik pohon. Iya, terus? Kaya kunyuk. Gak usah pegang sama dia. Udah, langsung aja cabut. Udah, kamera. Ayah, ini dia baru beliin aku kado. Saya udah beliin baju tuh. Perhatian banget sama buat, aku. Buat aku? Buat aku. Baju? Tuh. Dan apaan ya. Baju apaan? Makasih ya, sayang. Ini daftar bini saya. Ternyata ini malingnya. Bini lu tuh jemur sembarangan. Ini belinya di OL ini. Jangan barangan. Adek kakak jangan berantem. Pulang aja barang. Butuh sepatu, saya mau olahraga, tolong ambilin sepatu olahraga saya. Boleh saya tolong? Iya. Masih kayak Pak Ogah aja. Emang ada cerita apa? Ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama deh. Seperti yang kemarin. Yang kemarin? Belum saya ceritain kan? Ada dua cerita. Ada dua cerita? Iya. Cerita yaudah, yang sekarang? Saya cerita yang sekarang. Seperti yang kemarin? Pilih yang kemarin? Ya pilih yang kemarin deh. Belum saya ceritain. Ini gua kasih duit. Iya. Terus kalau cerita yang sekarang tuh apa? Kayak kemarin, Pak. Gini, Pak. Yeah. Saya mau kasih tahu, Pak. Iya. Yeah. Apa? Ternyata Juleha masih sering jalan sama Rojali. Waduh. Bapak kaget. Hah? Itulah, Pak, yang dilarang sama orang, jangan menyebut hah di muka orang lain. Aduh. Oh. Ya biasa aja. Gitu. Ya. Ternyata Pak Juleha anak Bapak masih jalan sama Rojali. Asik. Lagi. Bawahnya bunyi dun. Ya, Pak. Terus bagaimana sikap Bapak? Wah, enggak benar tuh Rojali tuh. Saya mau ini Julehanya. Yang mau panggil Juleha bukannya yang datang Juki. Mohon maaf.
Ayahanda. Ayahanda, saya nggak ngomong sama situ. Bukan ayah, Daddy. Oh, Daddy. Kamu se. Juleha, papa nggak suka kamu berjalan bergaul dengan orang yang papa nggak suka. Drama-drama gitu kayak di sinetron. Apa ya Anda? Saya tidak mengajak jalan, Juleha. Saya duduk-duduk di bawah pohon tadi. Ini saya Rojali. Rojali bawa muntah kucing. Ini seperti kesukaan ayah Anda, saya bawain belalang tempur. Saya nggak sudi. Kamu pergi. Sekali saya bilang pergi, pergi. Bapaknya ini. Gimana bapaknya suka orang gayanya bergaulan begitu? Mengapa kau mengusir aku ya Anda? Enggak, sekali enggak sudi, enggak sudi. Coba jangan saya ngomong, kamu yang ngomong. Hei, Marsudi. Kau lelaki, aku lelaki. Kita selesaikan sekarang. Ayo. Aku udah berubah. Bapak lelaki, saya lelaki. Ajak ngomong Sunda. Aisyah rek naon ka dia? Hai, Bapak ngus dia ke cocok nih dia. Terus gera balik ka ditu dia. Entuk. Aya naon? Aisyah culangung sia. Maaf, saya mencintai anak bapak. Bapak lelaki, saya lelaki. Iya, terus? Saya tidak terima. Kalau begitu kita pulang aja. Ngapain? Pulang. Ya udah pulang. Bapak tidak ada pengertian sama sekali. Oh, ya aku mau pulang, pulang. Jangan. Saya sudah ajak anak bapak jalan-jalan. Ya. Saya mau pulang. Iya. Anggo, Sintri. Kamu coba bilangin anak saya. Coba Dek, ayah. Dek, kamu tuh cantik, jangan suka jalan sama genderuwo gitu. Nanti akan kecantikanmu hilang, bapak kamu ganteng. Berarti mau manggil dia ada apa? Hey. Halo. Iya. Ntar dulu sebentar. Lu katanya asisten gua, lu bilang ini yang baru, ini anak gua. Hah? Ini. Iya. Yeah. Ya kan? Apa? Ya kan? Bapak semenjak ada duit juga gak denger nih. Ha? Gini-gini ya, gua mungkin kali ya gua kebanyakan makan geprek jadi nggak paham. Ini saya mau panggil. Gua geprek juga lah. Saya mau panggil jodohnya. Oh, ada, iya. Sekarang apa enggak? Sekarang. Benar. Maaf ya. Mau ganti baterai nih. Pak. Bentar, saya panggil ya Pak. Iya. Apa sih ayah, aku nggak mau. Itu ngapain tuh? Telepon. Oh, telepon. Halo. Iya. Iya, Bapak udah nunggu sekarang ya? Iya. Iya, sekarang ya? Iya. Iya, kamu jangan lupa makan. Pak, itu dia.
Gua tahu maksudnya lu mau Bambang tampan kan ya. Kenapa jatuhnya jadi kayak Tarzan? Pak ini oke Pak, tebel lagi Pak. Saya nggak suka yang begini. Kalau artis ketemu apalagi artis ya, iya. Kadang-kadang hidupnya di atas, kadang-kadang di bawah. Iya. Aduh, artis lagi masang genteng Pak maksudnya. Oh kirain dia bantuin ngecor di bawah. Gak bisa. Saya cari yang lain. Ruben cari yang lain lagi. Usir. Oh iya. Usir cari yang lain. Oh di sini langsung gini lagi hilang Pak. Baru kali ini, bener, ada yang buang ke sono, larinya ke sono. Karena saya gini ini gak full kali, Pak. Ya, jadi kayak Pak, aku dong, dimanain dong. Kenapa gitu, tuh. Oke, gini, atau gini, Pak. Bagaimana kalau gak usah sama artis, kan Bapak gak suka. Saya gak suka. Kita cari sama orang yang bisa memotivasi. Ah, itu. Motivator. Menyemangati. Ah, bener, motivator. Iya kan? Motivator. Menyemangati. Iya, menyemangati. Tapi dia mau gak, Pak, anaknya? Gak mau, aku cuma mau sama Mas Parto. Ya. Oke. Maunya sama siapa? Mas Parto. Muka lu katarak apa? Sama Rojali, tetap sama Rojali. Iya, sama Rojali. Rojali apa Parto? Iya, sama Rojali. Neng, jangan ya, emang gak ada duitnya, nanti Bapak marah lu. Bapak tuh pengen kamu sama orang kaya. Tuh. Kalaupun Bapak jatuh, ntar ditolong sama mantu. Bapak pengen punya yang banyak punya duit ya, Pak ya? Ya, Om bisa datang ke sini ya? Oke. Ayo, jangan lupa makan. Om Pram. Ya. Adakah di sini yang ya sekedar ingin ngajak saya ngopi atau mungkin ingin mencarikan saya istri? Mohon maaf ya. Ben, ya. Dari posturnya udah dapet, ya. Cuman dari alisnya kenapa kesincan? Ya. Om, bisa gak sih Om memotivasi gitu? Coba motivasi kita. Motivasi ya? Oke. Hiduplah dengan kehidupanmu sendiri tanpa melihat kehidupan orang lain karena itu adalah kunci untuk bahagia. Salam sehat selalu, miss you all. Motivasi, coba-coba kayak tadi, coba-coba. Matilah kamu hari ini. Matilah hari ini. Tapi udah hidup, kan abis hidup pasti mati dong. Iya, tapi hiduplah, ya berarti matilah. Iya, kayak tadi hiduplah gitu, iya. Coba. Hiduplah, seolah-olah kamu tidak akan pernah mati. Oke, bagus. Tangannya. Tanganku di mana? Miss you all. Oke. Miss you all. Kamu gimana? Suka nggak? Nggak, aku pokoknya cuma mau sama Rojali titik. Juleha nggak mau kalau ayah nggak mau. Udah, aku pergi aja. Nggak mau. Lagian ngapainnya nemenin ayah? Ayah kan jadi malu dagang ditemenin nyak. Iya. Nyak kayak dayang sumbing. Kok sumbing? Iya, dayang itu yang gunung tahu buat berau. Dayang sumbing itu Rojali. Iya. Edah Rojali, kalau mah di sini itu bikin rezeki lu tambah lancar. Bang, ngapain bang? Yeah.
ngintip ya? Parah ya. Pak. Hah? Kuenya tebal-tebal banget ya, Pak, ya? Bagus lah kue tebal. Ada yang tipis gak sih, Pak? Lah kagak ada. Kue apa yang tipis? Ya kue tangsi, Pak. Kue tangsi masa lembar. Oh, enggak ada ya, Pak, ya? Udah lah. Ini berapa, Pak? Satu, Pak. 3.000. 3.000? Iya. Oh, gini, Pak. Saya ini punya nih uangnya sekitar 880.000. Kirain dapat apa aja, Pak? Lumayan loh, Pak. 880.000 dapat apa aja? Lo belinya jangan banyak-banyak. Gue ngitungnya repot gue. Satu, 3.000. 3.000 kan akunya 840.000. Jangan banyak-banyak. 10.000 dapat 3. Udah, gitu aja lah. Gini, ya udah, Pak. Saya bingung nih, Pak. Pak, ini bikinnya pakai apa ya, Pak? Unik banget bentuknya. Ini? Aduh. Lo... Beli aja, jangan tanya macam-macam. Gue lagi galau ini. Gue lagi galau sih. Lho, Pak, ini bentuknya kayak muka bapak lho, Pak. Bodoh amat. Boleh gak sih, Pak? Ini istrinya. Gimana sih? Nya gue. Oh, istrinya. Nya Rojali. Ini mau nanya dong. Apa? Lipsticknya nomor berapa sih? Mana ada laki nanya lipstick? Ya, nanya beli buat pacar, biasa. Oh, gitu. Iya. Lu macem-macem sama emak gua, becak lu gua kempes ini. Bentar, ini emaknya atau istrinya? Mak. Mak? Iya. Aduh, kok lebih tua anaknya ya? Hah? Soalnya pas emak gua nikah, gua walinya. Rajali! Bapaknya dong! Rajali! Ya. Nyak mau pergi dulu, mau nyari pacar. Bapak baru buat lu. Iya. Oh. Gitu ya. Yaudah ya, Pak. Aduh, apa ya sambil nunggu pelanggan ya. Gak apa-apa, duduk sini ya. Iya, kebetulan lu ngajak ke teman gue dah. Nemenin gue lagi galau. Ya udah. Lu bisa nyanyi gak? Boleh. Mau lagu apa ya? Bukan nih. Gue mau tanya dulu, nama lu siapa? Nama aku? Di sini. Ya, mau nama pagi atau malam nih, Bang. Lu bisa nyanyi kan? Bisa, Bang. Karena gue lagi galau, ya. Gimana kalau lu push up? Abang, tadi bilang suruh nyanyi. Push up, Bang. Kan gue tanya, lu bisa nyanyi? Bisa. Karena gue lagi galau, coba deh lu tolong push up. Kok push up? Beneran nih? Jangan lah. Ya jangan. Aku nyanyi, Abang, ya? Di A minor ya? A minor ya? A minor. Ya, namanya juga tes nada dulu, Bang. Gua kira lu kok ausat. Enggak. Oke. Nyamuk. Ya, oke. Cuma kamu sayangku di dunia. Hop. Hey. Lu jangan. Ini gua lagi galau. Seenggak-enggaknya lagunya yang mendayu-dayu. Ya kasih tahu makanya maunya yang lebih melo. Kecuali gua enggak lagi galau, gua lagi kesurupan. Contohin. Nah, itu bagus. Contohin. Coba. Contoh. Nah. Cuma kamu. Aduh, enak. Ini kayak ada nyamuk ya, Pak, ya? Yang lebih itu bisa dong. Bisa enggak? Itunya diputusin aja tuh. Peribusi rusak dong. Coba ya. Cuma kamu. Cuma aku. Sayangku di dunia. Musik! 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 Serang gue, Ken! Serang gue,
ada Ken. Ya yang benar dong, yang benar dong. Kesian nih dia lagi galau. Ya, kalau ya. Kalau enggak gua pakai ginian gue sendiri nih. Saya kan ngomong teh. Iya, ini lagi mau ngomong. Ngomong teh. Saya kan RT daerah sini yang namanya Pak Barto mana? Pak Barto? Barto. Ada. Rojali. Hah? Rojali, namanya Rojali. Rojali, mana Rojali? Rojali lagi pergi ada roh halus. Hantu dong roh halus. Jadi saya Rojali. Oh Rojali. Iya iya bang. Datang ke sini saya kan berdua Sanip nih. Hansip. Mau ngapain Hansip? Ngomong Hansip mau ngapain? Abang Rojali. Iya. Ane suruh nganterin surat bang Rojali dari Juhela. Salah. Aduh. Dari siapa? Juleho. Juleha. Juleha. Iya, iya, iya. Ini suratnya Bang Jali. Iya. Ini satu. Satu. Buka dulu Bang. Buka dulu Bang, ada kupon daging gak? Kok gak ada tulisannya? Gak ada tulisannya. Iya, ya, emang kosong Bang. Tapi kalau Abang baca pelan-pelan mah kosong. Iya, emang kosong. Ya. Ya, satu lagi. Iya, ada. RT kasih tahu. Iya. Ini surat ada dua. Satu lagi. Nah, bagaimana cara bacanya RT nanti jelasin. Jadi ini surat coba lihat nih suratnya. Nah. Ini surat lihat deh. Nah, ini kan dia pakai antena. Oh, pakai antena. Oh. Yang itu suratnya kasih. Kalau antenanya pas nanti tulisannya nongol kiri. Ya. Yang ini. Iya. Ya. Dia nampak kalau antenanya jelas. Iya. Ada enggak? Ada belum? Goyang dikit. Ah ini kak. Maju. Biar enak. Nah, jelas. Baru ke Pak. Goyang masih ke Pak. Agak ke atas lagi mungkin. Iya. Nah, itu. Kepada. Ayo. Nah, iya. Ah, turun ke bawah lagi, Pak. Agak ke bawah. Ya. Ada mic. Kepada. Ke kanan. Oh, agak miring lagi tangannya, miring baca, lagi. Baca, bukan posisi dia. Coba ini. Kepada kekasihku rontok semua. Rojali. Ada, Pak? Nggak, hilang lagi. Sini. Kiri. Sini, Bang. Oh, udah kelihatan belum? Ada. Rok. Ada ke sana lagi, Pak. Ah. Sini. Hai. Aku mengabarkan ke Pak. Ke Pak. Di beca, Pak. Ya. Ke Pak. Hop. Ya. Kepadamu. Bahwa aku dak. Ntar tuh surat kelar kagak, gue PA nih. Turun lagi. Jalan sambil jalan. Bahwa orang tuaku tidak menyetujui pas terhadap dirimu. Permisi ya bang ya. Ya. Permisi bukan pakai dia. Iya. Jadi. Iya. Ada nggak? Berapa? Hah? Kepak. Pegang pak. Pegang. Surat apaan begini? Aku tuh sebel banget tadi diusir sama mereka.
Kamu sebel? Iya. Kamu sebel kenapa? Gak tau, pokoknya aku tuh diusir mama. Mereka kan mau jajan. Iya. Nah, tiba-tiba ada dua bapak-bapak datang tuh tiba-tiba aku diusir. Mereka? Iya. Oh, mereka gak demen kali ya sama lu? Ya pastilah mereka gak demen. Oh. Mereka mungkin aneh ngeliat, waduh kok ini anak-anak laki-laki rambutnya keriting. Kan? Mungkin mereka agak aneh. Eh, kayaknya dia gak sadar kali. Mana ada laki-laki pakai sepatu ada klip-klip begitu? Gue itu kan asisten pribadinya. Oke. Okay. Jadi ya beda gayanya. Oh gitu. Statusnya apa yang lo mau sampein nih? Aku mau sampein. Mau sampein, pokoknya aku tuh lagi sebel banget dah intinya. Kalau kamu tadi digituin sama mereka, nah, udah jajan di warung lain aja sih. Iya kan? Warteg juga oke okay banget, okay, ya kan? Oke. Pakai kikil sama kerang, wah mantep banget tuh. Yeah. Yeah. Hey, jadi gimana lu mau jajannya di mana? Udah lu jangan jengkel-jengkel deh, kayak begitu mah enggak usah ditanggepin. Hmm. Udah, makanya jangan gaul sama anak laki, ngerti enggak? Ya kan? Kan saya kan anak laki. Hei, penonton. Kenapa saya jadi begini? Ya biasa banyak gaul sama nih. Ini tadi yang diusir sama anak saya, Rojali ya? Iya. Aduh, gimana sih Rojali? Bikin pelanggan kabur. Maaf, saya mewakili Rojali. Kamu gak usah berkecil hati. Besok-besok kalau mau belanja apa-apa tetap di warungnya Nyak ya. Hei, dia. Kok gitu? Ada yang laki-laki modalin kayak begitu ya? Aduh, penonton! Penonton! Lemes. Oke. Kalian tuh perhatiin gak sih, aku itu makin hari kulit aku makin kinclong dan glowing. Tuh lihat sekarang, aku makin cerah dan glowing loh. Mau tahu gak rahasianya apa? Mau tahu gak? Ya udah deh, karena Lala itu baik hati dan tidak sombong, Lala kasih tahu ini nih rahasianya nih ya. Lala itu pakai kojic plankton. Nah, kalian mau tahu nggak tentang kojic plankton? Yuk, tanya-tanya langsung sama owner dari kojic plankton. Halo Pak, apa kabar? Hai Lala, kabar aku baik. Iya betul banget, ada kojic plankton yang sedang viral saat ini. Dan terbukti ampuh untuk mencerahkan dan membuat kulit glowing. Wow. Lalu ada juga body serum yang wajib banget dipakai setelah sabun. Biar kulit makin cerah dan glowing, Lala. Wah, tuh dengerin tepuk tangannya mana penonton? Emang ya? Udah. Lama banget tepuk tangannya. Emang kojic plankton ini lengkap banget penonton. Lala suka banget sama produk kojic plankton. Produknya viral banget dan udah terjual jutaan pieces loh. Gak cuma itu Lala, kojic plankton ini juga memiliki kandungan kojic acid 2 kali lebih dahsyat untuk memutihkan dan mencerahkan kulit kita. Jadi kulit auto makin sehat, cerah dan bercahaya. Wah, Bapak tahu aja nih kalau penonton saya pada butek-butek ya. Jadi pas banget deh buat kalian para Facebook lovers yang pengen kulitnya cerah, boleh diinfo dong Pak, untuk produknya bisa beli di mana aja. Oh, gampang banget. Kojic Plankton sekarang sudah tersedia di seluruh Alfamart di seluruh Indonesia. Dan store dandan di seluruh Indonesia. Jadi langsung aja kunjungi Alfamart dan store dandan terdekat buat dapetin produknya ya. Facebook lovers boleh langsung borong produknya, jangan sampai kehabisan, oke? Oke, benar banget. Keren banget pokoknya produknya dari Kojic Plankton ya. Produknya Kojic Plankton sekarang udah tersedia di Alfamart dan store dandan. Jadi buat para Facebook lover makin gampang deh kalau mau beli produknya. Facebook lovers di rumah wajib pakai Kojic Plankton ya, biar kulitnya cerah dan glowing kayak aku.
jalan makan sekuteng. Beli kuaci di bulan Mei. Semua penonton ganteng-ganteng. Dia doang yang kayak panci somai. Masak air. Biar matang. Masak air. Biar matang. Rebus ubinya kapan? Tri. Kita kan jaga di sini nih. Iya. Yeah. Selama gue jaga di sini aman. Iya. Yeah. Gue pasangin CCTV nggak ada maling. Pas gue lihat CCTV-nya yang dicolong maling. Yang tradisional itu malah unik. Apaan? Gue selama gue jadi Hansip ya, belum pernah yang namanya warga gue hilang. Belum pernah yang namanya warga gue tuh nggak ada di rumah. Berarti lu hebat tuh. Emang kebun kosong warga gue. Tapi yang penting kita jaga di sini mesti jaga pakai disiplin. Benar. Disiplin tuh penting. Betul. Jadi apa yang bos bilang jangan, kita harus pegang perintahnya. Betul. Kalau bos bilang A, kita bilang A. Bos bilang B, kita bilang B. B. Emang kita buta huruf dua-duanya. Maklum harus higienis. Maklum orang kaya. Kalau berobat nggak bisa di Jakarta, di Cimande. Orang kaya higienis, higienis ya. Ah, bau cumi. Kok bau cumi? Ini nggak ngerti higienis. Itu sorry ya. Ini kan lagi musim DBD ya. Nyamuk-nyamuk takut ya. Musim DBD ya? Mau tanya, mohon maaf. DBD artinya apa? DBD itu artinya apa DBD? DBD itu... itu kok penyakit kan? Iya, penyakit. Itu kan singkatan. Iya. Artinya apa? DBD. D-nya apa, B-nya apa, D-nya apa? Iya, DB-nya itu apa ya, DB-nya itu? Ya udah ya. Udah, maklum. Ya udah semprot aja lah. Ketawa. Orang ketawa disemprot ya dia nggak ketawa. Bos. Kalau boleh. Iya. Saya mau bilang. Ya. Saya mau infoin, tolong ya. Iya. Ya. Kalau nanti Rojali datang kemari, tolong itu kan rumah saya di sono. Ya. Tuh, yang itu kan ya. Iya. Jangan kasih lewat, ya. Aduh. Oh nggak bisa bos. Dia nggak bisa. Udah bilang nggak. Pakai bilang nggak bisa sama orang kaya. Nggak bisa. Bisa. Gak bisa apa, udah. Ya, boleh aja. Tadi bilang gak bisa, tidak ada di bawah langsung senyum. Bisa, Mayan. Tio, Mayan. Hah? Lu mana liat tuh? Pak. Tuh. Mungkin gue ini belum dicetak kali. Cek. Itu masih. Cek ini ya? Masih ya? Iya. Belum? Bos. Iya. Yeah. Bos kan orang kaya. Iya. Lu lihat dulu ada ingus gak? Ini, kok yang saya dikasih gak ada gambarnya itu ada. Oh, kalau yang ini mah biasa. Kalau ini belanjanya luar negeri. Oh iya. Bang Opi tinggal tulis berapa? 1,000 US dollar. Masuk. Oh iya. Kalau begitu, saya permisi dulu deh ya. Iya, mau permisi. Iya, saya mau berobat nih. Mau berobat kemana? Takut mata saya salah. Ente mau kemana? Sini ente mau. Mau ikut aja. Honor sama berubah. Ayo, kita metode aja, Li. Datang mau joget doang kok, mau joget. Lu kira di sini tempat jaipongan. Udah situ main, dari situ deh bertiga. Mau nonton ngelabang, ngerti gak?
ambien. Pada jongkok-jongkok lu turun bro apa? Saya mau ketemu Parto. Saya Rojali. Saya mau ketemu. Mau ketemu Juleha. Pak RT, mana Pak RT? Pak RT udah pulang. Udah pulang. Saya mau pamit ketemu Pak RT bahwa saya mau ke rumahnya. Kalau Bapak masuk ke situ taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Oke, okay, Bapak pegang nomor berapa? Nggak ngerti dia bilangin, coba bilangin maksudnya gimana, coba bilangin. Saya kalau ngomong sama dia suka gode-godein saya, Pak. Aku udah bilang, jangan, aku masih SMP dia terus godein. Kemarin dia nggak kenalan sama cewek. Iya. Anak sekolah, nikah yuk, kata ceweknya gitu kan, kata Parto. Ceweknya bilang, enggak, aku masih sekolah. Kata dia apa? Minggu kan libur. Aduh. Cincin orang kaya jatuh. Kalau udah jatuh udah kasih buat lu. Keren. Ya. Kamu bilang berani, ngapain? Berani-beraninya datang ke sini ya. Bilangin. Bos saya tuh enggak suka ya. Bilangin. Pak, matanya gini, saya enggak berani. Kenapa mata begini? Matanya gini. Saya gini. Habis ini kita makan di saya bilang enggak bisa. Katanya dia targetnya kalau enggak dapat Juliha dia targetnya ke saya bilang enggak bisa. Aduh kalau gitu panggil Mang Opi aja, mana Pak RT? Pak RT mana Pak RT? Pak RT! Kacau nih! Masak air! Masak air! Jalan-jalan minum sekutang! Cakap! Wah Titi beli sarden! Cakap! Empat-empatnya orang ganteng! Cakap! Gue doang kayak peniti sinden! Datang-datang teriak-teriak lu. Pak, ah, kita dapat kabar gembira loh, Pak. Saya bingung, lu datang-datang teriak-teriak. Lu orang apa kenal Pot Racing? Jadi gak mau tahu kabar gembira nih? Gak ada kabar gembira? Iya. Apa? Ular kali aku. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Jadi saya tuh dikasih amanat sama bapaknya Juleha. Oke. Okay. Iya, katanya mau bagi-bagi duit. Serius? Kita berdua kasih kebagian dong. Iya dong. Benar. Iya. Yeay. Lah kan kita bahagia mau dikasih uang. Emang salah kita sampai amanat doang? Iya, tapi biar lebih lengkap pas duitnya udah nyampe baru dikasih kabarnya. Kalau begini kan namanya harapan palsu. Iya. Kamu tahu enggak? Duit apa yang menyakitkan? Apa tuh? Duit tinggal nikah. Oh. Duit apa yang enak untuk goyang? Apa? Duit. Kesini dong aku mau duit. Duit. Ya. Stop. Udah. Pasti baru nunggu dari aku ya. Iya. Maaf lo nyiapin. Bye-bye. Emang nyebelin banget nih orang ya. Nyebelin banget ya. Jauh-jauh udah lagi rayut. Iya. Kalau aku sih emang gak perlu duit. Yang penting ada kamu di hati aku. Aduh, Kak Gilang. Iya, kenapa Lala? Sebentar. Aku kayaknya gak mau manggil kamu Lala lagi deh. Boleh gak kalau aku manggil kamu itu Mala? Soalnya itu? Kamu tuh seperti malaikat di hati aku. Aduh, aku tadi bangunnya agak kesayangan deh. Iya. Kesayangan jadi kesayangan, ya ampun. Gimana Lala sih? Seandainya di dunia ini tersisa kamu dan ular kobra, pasti aku akan pilih ular kobra. Kenapa sih aku harus dibanding-bandingin sama ular kobra? Enggak, aduh.
Oh, gimana ular kobranya? Ular kobra. Aduh, berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Aku belum ingin berbuka puasa. Tapi penonton di sini pada puasa enggak? Oke ya. Ya udah gini deh, nanti buka puasanya mau kemana? Aku mau kemana ya? Kemana aja yang penting sama kamu. Gimana kalau ke restoran Korea, mau enggak? Mau. Mau makan apa? Odeng mau? Mau. Ah, tapi ngapain ya? Mendingan ke rumah aku aja, mau enggak? Mau, kalau gitu sini deh, sini. Kenapa sih, gimana sih? Kemana sih maksudnya? Apa sih, gimana sih? Nih. Serius enggak sih Kak Gilang? Uh-huh. Aku enggak lagi bercanda nih. Pesenin online deh odengnya. Ya, odengnya. Aku juga enggak bercanda beneran. Iya. Jadi istri aku itu di rumah lagi bikin odeng khas Korea. Kalau misalkan Lala mau, biar sekalian aja nanti ke rumah aku. Oh boleh deh, tapi lama lagi dong. Kan aku mau buka puasanya pakai Korean odeng. Ah udah, kamu tenang aja. Kan sekarang udah ada Korean odeng dari CDA. CDA Korean Odeng itu rasanya asli Korea banget. CDA Korean Odeng ada dua varian, CDA Korean Odeng Original dan CDA Korean Odeng Spicy. Tapi beneran enak nggak Kak Gilang? Pasti enak dong. Semua produk CDA enak-enak rasanya. Karena CDA terbuat dari ikan olahan bermutu, mengandung protein ikan yang baik untuk tubuh dan pastinya diproses secara higienis. Ah, cara masaknya pasti ribet banget. Wits! Kamu mau masak CDA Korean Odeng digimanain? Mau sup? Mau goreng? Mau panggang? Semuanya bisa! Wow. Karena cara masak CDA itu super duper simple. Kalau mau lebih lengkap lagi, kamu bisa lihat juga kreasi resep CDA di @CDAseafood. Wah, keren banget ya. Tapi harga CDA Korean Odeng Seafood mahal gak ya? Aku mau nyetok yang banyak soalnya. Kamu khawatir ya? Oke, ini aku kasih tahu ya buat kamu ya. Harga CDA Korean Odeng terjangkau sekali. Untuk produk dengan kualitas premium dan rasanya asli Korea. Wah! Tapi nih ya, informasi juga. Biarpun rasanya asli Korea, bisa juga kok dikreasiin ke masakan Indonesia. Seperti ini nih misalnya, aku udah siapin dan masak Korean Odeng kuah opor ala CDA. Wah, coba Lala mau lihat. Iya, nih, boleh. Mau dulu dong. Tapi makannya nanti ya, habis azan maghrib. Aku jadi makin gak sabar untuk buka puasa. Cobain Korean Odeng kuah opor ala CDA. Nah Kak Gilang, sambil kita nunggu azan maghrib, mending kita kasih THR CDA senilai 2 juta rupiah untuk 4 orang pemenang. Boleh. Caranya gampang banget. Kalian wajib follow Instagram @CDAseafood dan @antv_official dan subscribe YouTube @CDAseafood. Nah, untuk mekanisme CDA bagi-bagi THR, lihat langsung di Instagram CDAseafood dan @antv_official. Jadi, ayo ikuti CDA bagi-bagi THR. Karena setiap harinya akan ada 4 orang yang beruntung yang akan mendapatkan THR dari CDA. Yeay! Dan ini kita kasih tahu lagi nih ya. 4 orang beruntung yang berhasil mendapatkan masing-masing 500 ribu rupiah dari CDA adalah... Nih, tuh itu nama-namanya tuh. Selamat buat enggak kelihatan lah. Ya, selamat lah pokoknya ya. Selamat. Jangan lupa pajak ditanggung pemenang ya. Nah, pemirsa, kalau mau dapat hadiah dari CDA, jangan lupa follow akun sosmed CDA ya di @CDAseafood. Korean Odeng asli, ya CDA. CDA ikan olahan bermutu. Gak demen sama Rojali karena Rojali orang miskin. Iya, tapi kan maksudnya gini, walaupun saya jadi asistennya, sebenarnya mah kesian lihat Rojali ya. Dia mah kan gak kaya, kayaknya juga bakal lama itu mah. Tapi maksudnya kan dia punya cinta. Iya, tapi biar dia punya cinta kalau gak punya duit buat apaan? Gak bisa begitu. Itu ngomong mumpung gak ada ustadz, biasa ustadz juga lewat sini cuek aja. Iya, tapi kesian kan lihat Rojali.
Enggak lah, emang begitu Rojali aja yang gak tahu diri. Kok gak tahu diri? Soalnya lagi pada ngomongin apa ini? Ngomongin Rojali, Pak Ustaz. Rojali, Pak Ustaz. Kasian, kasian. Ya. Bapaknya Juleha gak demen sama Rojali. Lagi puasa itu gak boleh riba ngomongin orang. Understand? Understand. Tapi kan ini kenyataan, gak boleh. Kenyataan enggak? Kenyataan tidak, Bo? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Keranji membeli rice cooker. Cakep. Ngaji yuk, bareng pas bukar. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Kalian tidak boleh menyibukkan kepada orang lah. Itu namanya perbuatan dosa. Begini dosa, begitu dosa. Di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa. Yang bertaubat pada Tuhannya. Menebus dosamu dengan amal yang berguna. Kalau ngomongin orang itu tidak boleh, sama saja memakan daging saudara sendiri. Puasanya nanti bakal hilang ketika kita ngomongin tetangga. Apalagi Bang Rojali sama Jule. Itu diomongin, apalagi belum tahu faktanya. Betul? Betul, Ustaz. Makanya kita tidak boleh nyinyir, apalagi bulan puasa. Pahalanya bakal dihap. Hapus. Gak boleh ngomongin kesana kemar. Mari. Ustaz aja ngapa yang nerusin, jangan suruh kita. Hah? Kesana kemar. Re. Nah, iya. Kan biar nyambung. Oh iya. Lo liat kan. Kesana. Kasih tau begitu Pak Ustaz. Emang begitu orangnya. Iya. Demen banget gibah nih orang nih. Inna ba'da dzoni ism. Sesungguhnya orang yang berburuk prasangka kepada orang lain itu dosa. Makanya biar puasanya istiqomah sempurna, tentunya selalu mengikuti pengkajian di Facebooker, insya Allah barokah. Amin. Ya Robbal. Amin. Ya Robbal. Alamin. Tuh, makanya kalau ketika lagi berpuasa itu nggak boleh nyinyir ngomongin, apalagi nyebarin kepada tetangga, ya nggak? Iya nggak boleh. Kadang-kadang kan begini, Bang Ruben. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Brinta. Ntar dulu. Semu di seberang lautan jelas kelihatan. Ntar dulu. Tapi gajah di belubuk mata tidak kelihatan. Keterlaluan. Ini tanya. Siapa yang nyanyi? Siapa nyanyi? Ya, yes, segitu enggak tahu. Siapa? Ustaz tadi. Penyanyi aslinya siapa? Haji Roma Irama. Betul. Iya. Pak Ustaz. Ya. Pendek aja, tapi kalau seandainya kita yang diomongin gimana Pak Ustaz? Iya. Yeah. Nyata atau tidak nyata, itu semuanya sama-sama berdosa. Karena berprasangka itu adalah ism, ismun. Apa bahasa Arabnya adalah berdosa. Ya. Benar atau salahnya berdosa. Ya, gitu. Ya. Bang Opi dengerin tuh. Dengerin ya. Yaudah Pak Ustadz, ini okay. Bagus banget buat dia nih. Kok seumuran sih? Gimana sih Rojali? Iya,
aku minta izin mau kawin lari ya. Mau kawin lari? Enggak capek kawin lari. Kamu mau kawin lari sama Rojali? Iya. Kamu udah yakin? Yakin, kalau aku yakin. Aduh, gimana ya kalau ibu jadi Juleha sih? Ibu pikir-pikir lagi, bentukannya Rojali kayak gitu. Lah kan anak ibu. Iya ya. Aduh. Kasian banget Rojali loh. Kenapa? Dia mau ngajak kamu kawin lari. Iya, emang. Iya. Tapi kan gak boleh sama papa kamu kan, kasihan aku Bu. Walaupun asisten papa kamu, tapi aku gak suka lu sama papa kamu. Loh, gimana? Emangnya kenapa sama papanya? Papa aku baik kok. Baik, papanya ngapain lu kalau denger orang kaya, maju aja lu. Anda kan tahu kalau saya kan masih sendiri iya, gitu. Sendiri juga janda lu, gimana sih? Naluri. Soalnya kalau warung ini suka pada ngegodain orang-orang. Oh iya. Banyak aku yang ya, nongkrong di sini warung laki nongkrong hari Senin baliknya hari Jumat. Waduh. Warung ada ibu cantik. Warung ini bisa rame bukan karena jajanannya enak-enak bukan, kan? Karena ada dagang janda. Pasti ayah aku deh yang nyuruh kamu kesini. Iya, aku disuruh mata-matain kamu tapi aku pengen kasih informasi. Kasihan tau Rojali, sekarang ini dia kayak stres gitu. Kenapa? Iya maksud dia kayak kepengen nikah sama kamu tapi aku bilang gini. Terus di mana Rojali sekarang? Ya Allah anak emak, di mana dia ya Allah? Kalau aku kan udah yakin. Di mana Rojali? Rojali. Agak pusing ya. Nih, makanya yang kayak gitu yang saya bilang. Ya, kalau aku bilang. Nyak gua melintir-melintir masuk got itu. Rojali, kita Juleha, kita jadikan nikah. Aku udah bawa koper nih. Kok kamu gak yakin? Kamu gak yakin sama aku? Iya banget itu. Kamu sudah pikirkan matang-matang, Juleha. Aku yakin kok. Kamu sudah yakin? Aku terima kamu apa adanya. Adanya apa aku? Aku gak punya apa-apa, ada... Tapi kan kamu cinta kan sama aku? Jangan ngeliatin sono! Sonai, cinta kan sama aku? Pokoknya, iya, abis itu aku ambil maafkan. Lalu makan diem aja ya? Jadi kan? Lu mengganggu pemandangan. Nah, anak mendingan ada... Oke. Aku udah siap. Mau nikah. Oke lah. Kita akan melarikan diri. Aku sudah punya satu tempat. Lari kemana, Rojali? Lari kemana? Jadi kita kemana? Kita pulang kampung aja. Minggir. Saya belum buka. Rojali. Juleha ini. Sini. Kamu nggak ngomong. Udah. Saya bilang apa? Bilang jangan, apa? Nanti bapak marah loh. Terus? Bilang gitu. Terus? Saya nggak takut sama bapak kamu. Saya bilang jangan loh. Nanti bapak marah. Aku udah bilang pernikahan kamu dilarang pasti sama bapak. Terus tadi saya... kamu ngedukung. Ngomongin. Serius lo? Serius lo? Aku malah didukung. Saya berterima kasih sekali kepada AA ini karena ya, saya sudah beliin ya tiket. Hah? Terus akomodasi, transportasi dia tanggung. Bohong. Ini juga yang packingin. Iya. Bapak ini. Saya sebagai asisten bapak selalu setia apapun yang bapak suruh. Betul. Kamu jadi selama ini yang
menyediakan mereka untuk berjodoh kamu. Iya. Enggak, Pak. Betul, betul. Saya di sini marah-marahin dia, Pak, berapa kali. Saya bilang, jangan nanti Bapak marah, jangan nanti Bapak marah. Oh, gitu? Saya bilang, saya ini orang yang ngabdi dan setia apapun untuk Bapak, saya maju. Betul begitu? Kelihatan saya lebih gak percaya kamu-kamu orang, kelihatan. Kamu di sini. Kamu di sini. Saya udah berkali-kali ngomong sama kamu. Kamu tetap aja jodohnya sama dia. Kamu masih berhubungan sama dia juga. Pak. Apa? Mau nyogok? Mau nyogok? Mau nyogok? Mau nyogok? Makan, mau nyogok. Dia mau makan, Pak. Oh, mau makan. Mau makan. Oh, kirain mau nyogok. Enggak. Pakai. Saya mau ngomong, saya mau makan, jangan diajak ngomong dulu gitu. Ini penting. Ini penting. Pokoknya saya bilang kalau kamu sekali lagi melakukan ini, kamu akan... Kamu bilang... Ada apa? Pak RT. Pak Eko. Iya Pak RT, ada apa? Begini. Ada apa? Saya sebelumnya minta maaf, Pak Eko dicari sama Fiona, istrinya. Kenapa? Nggak tahu, mau saya panggilin. Mana? Ada Fiona? Ada. Ya ampun, dia tahu aja. Dia tahu pas buka puasa dia mau bawain makanan. Iya, iya. Sebentar, Pak. Makanya gue senang banget. Cuma baru kali ini mungkin banyak masa kali ya. Tangannya berkerut. Fiona tangannya berkerut. Demen banget ya. Iya. Baunya Fiona yang datang piano. Sebetulnya tadinya cantik, Pak. Gimana mungkin sih? Begitu dia mau datang ke sini kesambar geledek. Jadi begitu, iya. Masak air. Iya. Masak air. Iya. Ayo, Pak, Bapak, ayo. Ayo, Bapak. Cito. Iya. Masak air. Iya. Masak air. Iya, Bapak. Jalan-jalan minum sekuteng. Makan kue onde, makan juga sarden. Bapak. Ini semuanya ganteng-ganteng. Ah? Mau makan ini enggak? Apaan tuh? Tadi kue apa aja tadi? Yang ulang lagi ya, onde. Ulang lagi. Lu orang, orang mau pantun. Udah tinggal terakhir dong, lu ajak ngobrol. Gimana sih? Ulang lagi. Orang lagi, tinggal dikit lagi. Malah dia ajak ngobrol. Parto, Parto. Yang mau pantun tua nih. Jangan diacak-acak aja, Be. Masak air. Masak air. Iya. Jalan-jalan minum sekuteng, makan pastel. Ayo. Kagak jadi. Emosian. Ente emosian orangnya. Udah daripada emosian, mendingan kesono aja. Nah, kita lihat disana. Ayo. Aduh, penonton. Daun keladi gak punya biji. Aku lagi sedih, anakku tidak direstuin. Si Rojali gak direstuin pacaran sama anak orang kaya. Mentang-mentang Rojali anaknya janda. Lala, kenapa ngomong-ngomong? Kelihatannya sedih bener. Aku lagi sedih, Bang Op. Emang kenapa persoalannya? Rojali ditolak mentah-mentah sama neneknya orang kaya, sama bapaknya Juleha. Yang ditolak siapa? Anak Eka, Rojali. Ditolak sama Rojali? Sama bapaknya Juleha. Ditolak sama bapaknya? Juleha. Iya. Terus kenapa ditolak? Persoalannya apaan? Ya mungkin karena Rojali anaknya janda itu, Bang Opi. Anaknya Mbak Lala laki apa perempuan? Ya Rojali kan laki. Oh, Rojali laki? Iya. Juleha?
Julia perempuan. Oh iya iya. Orangnya. Iya iya. Begini tidak aja, bagaimana? Nggak usah sedih lah. Emang itu nanti juga lama-lama bapaknya ini sadar. Nggak usah sedih. Kenapa harus sedih? Ya, aku tuh kayak kasihan gitu sama anak aku, Bang Opi. Kira-kira Bang Opi punya solusi nggak? Ya, saya sih... Biar ditolak-tolak lagi. Saya sih solusi nggak punya. Ya, paling-paling kalau misalnya pilihan terakhir, ya sama Pak RT aja. Iya, Pak RT juga masih santai kok. Oh, jadi Pak RT lagi sendiri? Iya, Pak RT kan lagi sendiri, memang selalu sendiri. Iya. Pak RT tahu aja kalau aku butuh tempat untuk bersandar. Pak RT tuh sebetulnya setiap hari siap untuk disandarkan. Emang Pak RT paling tahu deh kalau emang orang kaya itu bakal kalah sama yang selalu ada. Iya, benar. Iya. Nanti saya nyariin sampai ketemu pokoknya ya. Tenang aja. Oke. Pak RT. Iya. Dari tadi nih saya dicariin terus nih sama ada seseorang pokoknya. Siapa ya kira-kira ya? Ini boleh Pak RT? Halo? Hah? Siapa? Bini gue. Pak RT kalau boleh tanya. Iya. Ini bini ke-1, ke-2 atau ke-10? Iya. Ini 4-4-nya nelfon. Iya. Iya. Enggak, lagi ngobrol aja di sini sama ini Mbak Lala, iya. Sama siapa namanya nih? Saya. Ya. Saya madu. Lebah madu, Pak. Oh, lebah madu. Kirain racun, madu dan racun. Iya, baik deh, baik. Saya pulang. Iya, iya, iya. Enggak jadi godain kan ini ya? Iya, iya, iya. Pulang ya, Pak ya? Pulang ya. Pak RT gimana sih tadi bilangnya masih santai, ternyata bininya ada 4. Kenapa? Kamu siapa? Aku. Iya. Aku adalah lebah madu. Wah. Aku kira siapa? Wah, lebah madu. Ya. Kamu lagi ngapain di sini? Ya, aku tuh di sini tuh lagi mengumpulkan nektar-nektar bunga untuk menghasilkan madu Indonesia yang terbaik pastinya. Madunya akan kubagikan ke semua rakyat Indonesia supaya semuanya selalu sehat. Wah, kamu baik banget lebah madu. Coba lihat kamu lagi bawa madu apa sih? Nih, yang pastinya aku sedang membawa madu Indonesia yang 100% asli dan kualitasnya terbaik pastinya. Ini dia nih, madu TJ. Dan madu TJ ini juga madu multiflora, diambil berbagai macam madu seperti madu randu, madu hutan, madu klengkeng, madu karik dan madu lainnya pastinya. Dipanen pada tingkat kematangan yang tepat pastinya sehingga kualitasnya tepat terjaga. Kalau aku sih panennya sih di pagi hari ya. Biar jadi madunya itu fresh banget pokoknya. Betul. Wih, keren banget ya. Tapi kenapa sih kita harus minum madu? Kenapa harus minum madu? Iya. Ya harus dong, madu itu banyak banget manfaatnya. Selain sebagai pemanis alami, madu juga mengandung banyak vitamin, mineral, enzim dan asam amino yang mampu menambah stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh kita pastinya. Jadi badan selalu fit dan segar terutama saat bulan puasa. Iya. Udah paham dah sekarang. Terus bedanya apa sih madu TJ sama madu-madu yang lainnya? Ya berjelas dong, beda banget dong. Madu TJ kualitasnya tuh sudah pasti terbaik. Madu TJ 100% asli murni, alami pastinya. Bebas campuran gula, tanpa pemanis, tanpa pengawet, dan tanpa pewarna kimiawi. Dan mutu madu aslinya ini, madu TJ sudah terjamin. Karena sudah terdaftar di Badan POM. Diproduksi dengan standar farmasi dan sudah memenuhi syarat mutu madu TJ ya, SNI pastinya, yaitu sesuai standar nasional Indonesia. Ini lihat hasilnya. Coba aku mau lihat. Tuh. Iya. Wah,
jadi sudah dijamin keasliannya ya lebah madu. Iya dong lah, jadi kita tuh harus pilih madu yang asli dan berkualitas pastinya. Kalau minum madu yang palsu ya malah nanti bikin penyakit jadinya. Iya ya. Ya kan? Terus, apalagi kelebihan dari madu TJ. Nah, madu TJ itu praktis banget loh. Botolnya ini nih, gue tahu nih. Nih. Gue buka dulu kali ya. Susah. Ya. Nah, madu TJ botolnya ini anti pecah dan tutupnya dilengkapi teknologi TJ Lock anti tumpah. Noh, gue buka ya. Coba aku mau bukinya. Teng. Tuh. Gak tumpah kan? Gak tumpah. Jadi kita tuh bisa bawa kemana aja. Dan madu TJ juga bisa langsung diminum dari botolnya. Tinggal pencet kayak gini nih. Lihat ya. Coba ya. Aku mau lihat. Wow. Wah iya benar. Aku juga mau cobain deh minum madu TJ-nya. Emang benar. Manisnya alami banget. Gak bikin nyangkut di tenggorokan. Kalau gini sih aku bisa minum tiap hari lebah madu. Iya dong. Kalau madu murninya rasanya manisnya pasti alami dong. Kalau rasanya asam pahit tuh pasti mungkin madu-maduan kali ya. Dan pastinya madu TJ ini sudah halal ya. Jadi gak perlu khawatir untuk dikonsumsi. Kualitasnya gak main-main ya. Iya. Madu TJ juga banyak variannya loh nih. Ada varian madu TJ murni yang asli 100% pastinya. Terus ada madu TJ ekstra, madu TJ murni dengan tambahan royal jelly dan bipolen. Ada juga madu kurma TJ, madu plus sari kurma asli dari Arab. Selain itu ada juga madu TJ saset dengan rasa strawberry original dan rasa jeruk. Praktis dan disukai anak-anak. Semuanya pastinya bermanfaat bagi kesehatan. Abis ini aku mau stok madu TJ yang banyak di rumah. Betul, pokoknya gak usah bingung kalau cari madu yang asli dan berkualitas ya pastinya harus madu TJ dong. Iya. Ya. Madu TJ pilihanku. Dia ya, kita nih orang kaya gitu ya, baru kali ini kopi yang sempit dipakai sama dia. Justru katanya orang kaya asistennya didandanin dong. Didandan, mau didandan, kita mau punya gagah ganteng, dia tetap mau cewek gimana. Mau didandanin kayak Cinderella, kayak Cherry Bell gitu. Julia, sini kamu. Kamu harus banyak senyum, ya. Jangan lemas, lemah, letih, lesu. Oh, aku tahu. Minum aja obat ini. Ayah. Bukan sponsor. Oh, aku pikir bilin. Bukan bilin. Kenapa, sayang? Aku gak mau nikah sama orang lain. Aku nih terpaksa gara-gara aku nurut ayah aja. Enggak, kamu nikah ini bukan sama orang lain. Sama siapa? Sama orang. Juleha, kalau kamu nggak mau, aku yang gantiin pakai itu, aku mau. Gua marah kalau lu pakai begitu. Emang bapaknya nggak bisa apa? Juleha, papa pengen kamu tuh bahagia. Harta benda, lihat dari tanah abang, segala macam itu punya siapa? Punya siapa ya? Itu ya punya orang banyak. Juragan! Iya? Yeah. Rombongan udah mau nyampe. Rombongan. Kita, rombongan pengantin sudah mau nyampe. Iya, ntar dulu harus ada palang pintu. Iya, palang pintu gimana?
dalam selampe. Siapa itu di samping? Lalu lihat nih emping baru nyampe. Hei, bener. Ada pantun lo. Anak kedongan makan kue ini. Cakep. Makan kue ini di rumah si Anye. Gua mau tanya, apa tujuan lo kesini? Ah, terus? Oh begini? Gua mau nanya. Ada siang. Kamu kan gini, kemau dulu. Kan begini nih ya, gini. Nih, tadi pantunnya Akhil nih. Pantunnya Akhil kan kayak begini nih. Bang, anak kedongan makan kue ini. Cakep. Kue ininya dari si Anya. Lu sama rombongan datang ke sini. Gua mau tahu apa keperluannya. Gitu. Gantiin aja. Canda tuh. Ayo, harus bang. Makanya kalau kasih materi baca. Ada siang, ada malam. Cakep. Ada bulan, ada matahari. Cakep. Kalau enggak karena Juleha, gua enggak bakalan datang kemari. Makasih ya, Bang. Penganten. Terima kasih. Juleha. Yang Juleha ini Julpikar. Penganten perempuannya yang mana? Bang, kalau lu mau ke Cikini, iya? Jangan lupa lu beli kue. Cakap. Terus? Kalau lu berani datang ke sini, iya? Langkain dulu mayat dia. Juleha. Gue, harusnya gue. Langkain dulu mayat dia, hidup aja serem lagi mati. Gue juga belum jadi mayat, Kak. Bang, mohon maaf, udah gak usah bantu-bantunan. Ayo udah gak sabar nih, pengen banget kayak ini. Iya, gak mau, ya. Boleh saya masuk? Abo, ya gimana? Bentar dulu. Berantem dulu. Hati-hati, kamu kan apa-apa. Kalau kesono mulu, ntar begini-begini nih. Gitu, hati-hati. Itu jurus yang kedengeran di sono tuh. Jurus. Kasihan. Jurus lo macem-macem dong, begini lagi. Kayak film okay. Dulu. Lu pukul gue, Be. Mas, cuman kena bakwan lontong. Boleh saya masuk? Masuk. Boleh. Siap. Silakan pengantin. Ya. Maju. Mohon izin Bapak dan juga. Alhamdulillah. Ini. Ibu, yeah. Saya mohon izin Bapak. Enggak, bukan ini. Bukan ibu. Ini anak, ini Bapak. Udah. Ini cecurut. Ibu. Single, saya ini bujang, lihat tuh antar-antaran saya itu, wah luar biasa barang-barangnya. Saya minta izin, bolehkah kiranya saya mempersunting anak bapak? Ini yang saya suka sama ini anak ini yang ini saya kenal. Selain orang kaya, ya kan ya, gajinya gede, lemaknya juga gede. Saya yakin mantu bapak suaranya bagus kalau nyanyi. Oh, kok bisa? Karena badannya tabung semua. Bener. Kalau nyanyi suara saya bagus, ya. Kalau nyalek suara saya nggak bagus. Oh iya. Iya. Satu dapil. Cuman bedanya sedikit bagi-bagi sembakonya. Lu mah jarang turun. Yaudah. Bapak, anggap aja tadi Bapak bercanda, lanjut Pak. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf nih semua nih, mohon maaf. Saya boleh bakar bulu ketek ini Pak. Kesel banget nih saya. Saya kesel banget sama dia ini. Sabar. Baru juga buka puasa. Bapak, kalau bisa sekarang aja Pak. Nggak usah nunggu lama-lama lagi. Saya ini udah ngebet banget pengen kawin ini Pak. Gini. Pak, kita kan yang boleh ini terima kasih seserahannya sudah diterima. Ya. Alhamdulillah ya, benar. Mohon diterima. Siap, mohon diterima.
Sebentar ya. Udah masuk. Saya mah senang aja seserahan. Baru kali ini ada seserahan sendal jepit. Oh. Filosofinya adalah sering-sering ke masjid atau ke musola. Bener. Ini ada sendal pakai haknya tinggi sebelah. Ya kita harus memahami antara yang rendah dan yang tinggi harus ada perbedaan haknya. Kalau ini kira-kira artinya apa filosofinya? Filosofi. Oh, roh aneh-aneh dia yang paham. Paham dia. Pertanyaan gue buat mana kepalanya nih? Ini buntut semua. Hei, saya nggak bisa artiin ini namanya buaya santet, ngerti nggak? Nggak ada kepalanya. Buntut semua. Kalau buaya itu filosofinya, filosofinya buaya itu hidup di dua alam, di air dan di darat. Ha. Artinya suami istri dimanapun tetap harus tetap setia. Oh. Dan saya ada satu seserahan lagi Pak, tapi saya nggak ngerti filosofinya. Ya. Ini tolong dijelaskan ini. Kalau yang ini nggak usah dijelasin, cemplungin aja ke Bogor. Duduk. Makasih. Duduk, Pak. Duduk, Pak. Duduk, repot-repot, Bapak enggak usah repot-repot. Masa Bang Gaya itu. Duduk, Bang. Enggak. Saya teman aja. Aku enggak mau, Ayah. Udah enggak mau gimana, udah duduk aja, ya. Alhamdulillah penonton. Orang tua tuh senangnya tuh kalau bisa ngejodohin anak sesuai dengan sudut pandangnya. Ya Allah, yang penting bibit, bebet, bobotnya dapet. Ya, bibit mah udah dapet, bobotnya udah dapet banget. Bobot, iya. Alhamdulillah, saya berjanji saya akan menyenangkan anak bapak sehidup semati sampai kapanpun juga. Kesel, pantas itu kesel. Kenapa? Ada apa ini? Kenapa ini? Ini bininya udah ada banyak, mau lagi mau kawin lagi. Hah? Ini ampun. Ini bini pertama. Oh, ini kedua. Ini tiga. Ya. Paling muda, Pak. Gua mau tanya ya. Gua mau tanya sama lu. Ini bini pertama. Ini bini kedua. Ini bini ketiga gimana caranya? Sebetulnya Pak, yang paling muda ini. Ah, yang paling muda ini? Iya. Soalnya gigi susu, Pak. Oh, gigi susu. Karena melihat anak saya ditipu, pernikahan batal. Sesuatu. Apa? Si Juleha itu ya, sudah nikah sama orang kaya. Apa? Mm-mm. Dia tuh, dijodohin sama bapaknya sama orang kaya. Hah? Iya. Apa? Aku tuh cuma kesian aja tuh sama si Rojali. Takut dia tuh diapa-apain nanti kan, dia kan udah, apa ya namanya lagi cinta-cinta pas lagi sayang-sayangnya ditinggal. Aduh. Kesian gak sih? Malang nian nasib anakku, Rojali. Tapi kalau aku kasih usul, gimana kalau si Rojali itu nikahnya sama aku aja? Rojali nikah sama kamu? Iya. Rojali laki, kamu laki nikah. Oh Rojali laki? Laki lah. Oh nggak jadi kalau gitu. Rojali gimana sih? Salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngomongin saya ya? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Kita lagi ngomongin Juleha yang nikah sama orang kaya. Oh. Kamu Juleha. Sebenarnya itu yang kamu ngomongin itu saya benar. Oh, iya. Orang kaya. Masa sih kamu yang? Iya, tapi saya nggak jadi nikah sama Juleha. Oh gitu. Soalnya ketahuan, saya punya istri banyak. Iya. Gitu. Istri pertama masih muda. Oh. Istri kedua masih muda. Istri ketiga kayak bala-bala. Iya. Makanya nggak jadi ya. Iya. Berarti kamu salah kalau kamu ngelamar Juleha. Harusnya lama siapa? Harusnya kamu ngelamar. Udah pas Sodik. Kok Cak Sodik? Bukan. Lala Widi maksudnya. Iya, Lala Widi. Kan
aku janda, aku juga lagi nyari pasangan gitu. Ya udah, aku pikir-pikir dulu ya. Karena biasanya janda biayanya mahal. Tapi ini adalah kabar yang baik untuk anakku Rojali. Aku akan menyampaikannya kepada Rojali. Ya. Alhamdulillah. Jangan lupa, selain sama Rojali, sampaikan sama Roh Halus. Hei, Roh Halus. Kan setan dong. Ya sudah, kalau begitu aku akan menyampaikan kabar ini kepada anakku. Ya sudah, pergi sana. Dadah. Bye. Kenapa Jerayut? Tadi mau nyanyi nih. Cakep nih. Aduh. Mau nyanyi dia nih. Lebaran Lebaran sebentar lagi. Bagus. Duh. Lebaran sebentar lagi. Kalau lo begitu mulu enggak lebaran-lebaran nih kita nih. Lo bisa nyanyi enggak sih? Tadi lebih banyak a-m-a-m-a-m-nya. Bisa dong. Tapi kan tenggorokan gue kan kayak lagi kering itu loh. Udah buka puasa belum tadi? Udah minum belum? Jangan-jangan nih kebanyakan makan pedes nih makanya serak begini ya. Ih, anak aja minumnya banyak kok tadi. Tapi kayak nanggung gitu segernya. Kayak gak plong gitu. Aduh, loh. Wah, 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 wah. Itu tandanya lo butuh yang beda segernya. Udah nyoba yang baru dari Just Juice apa? Belum? Oh, hah? Belum. Sini, aku kasih tahu nih. Mana. Ini Jerayut, okay. Nih, ini dia Just Juice rasa cincang. Wow. Hey, ini adalah minuman andalan gue yang gokil segernya, lembut di tenggorokan dan ademnya bikin seru. Dan kebetulan di bulan Ramadan ini Just Juice mau bagi-bagi hadiah buat Facebooker lover semua. Waduh. Wah. Keren juga ya Just Juice ini. Iya. Gas deh, caranya gimana tuh? Ah, gampang banget. Nih penonton, tinggal foto kita berdua di Facebooker sekarang ini nih. Sambil pegang pack Just Juice rasa kesukaan kalian. Terus upload di Instagram feed kalian dan tag Instagram @justjuiceid. Jangan lupa, kalian harus udah follow Instagram @justjuiceid dan TikTok @justjuice_id. Ya. Kalian juga harus tulis caption serunya, nonton Just Juice di Facebooker. Dan jangan lupa, tag 3 teman kalian ya. Wah, kalau gitu ayo jangan lupa pada ikutan ya. Beruan di amin nih, foto kita berdua. Iya. Wah. Ya. Udah, gerak, gak bisa dipoto. Kalau gerak gak bisa dipoto. Gitu. By the way, emang seseger dan sekogil itu emang rasa Just Juice cincau ini kayak gila. Iya dong, Just Juice itu minuman serbuk instan yang gampang banget dibuatnya. Praktis, Just Juice menawarkan kesegaran yang beda. Jadi, haus lo itu ya, Jerayut ya, bakal wus, was, wus, gone with the wind. Apalagi varian Just Juice cincau lembut cincaunya berasa di tenggorokan. Ini Just Juice rasa cincang, ini Just Juice rasa cincang. Bagus. Mau dong dibikinin Just Juice cincangnya Kak Gilang? Boleh. Iya. Yuk, kesini. Oh, kesini ya? Oke. Nih, kita bikinin nih ya. Ya. Jadi pertama banget Jerayut, siapin segelas air. Ya. Dan jangan lupa ya, Just Juice cincangnya juga, oke? Oke. Nih. Pemirsa kalian lihat ya? Iya. Terus tinggal tuang aja deh Just Juice-nya ke dalam gelas. Tuh. Nah, kemudian dari sini kita aduk-aduk aja nggak pakai lama. Tuh, kalau mau lebih segar, Jerayut, jangan lupa tambahin aja es batunya. Oke. Tuh, ya, gampang banget kan? Nah, kalau mau lebih enak lagi, boleh kalau mau dikasih topping. Misalnya topping cincau nih Jerayut. Oke. Okay. Nih ya. Nih kita kasih topping cincau ya. Tuh. Wah, Just Juice rasa cincau ini cepat juga ya Kak Gilang bikinnya. Mudah larut lagi. Iya dong. Just Juice punya teknologi granulasi yang bikin serbuk Just Juice langsung larut begitu dimasukkan ke air. Nggak repot ngaduk juga kan? Oke, okay, iya. Ih, mana? Ini. Aku coba ya. Sebelum dicobain, kita tos bareng Just Juice cincau. Iya, namanya aku buru-buru ya, pengen coba ya. Bener. Hey.
cincaunya ini baru loh, beda lagi. Cincaunya lembut, manisnya juga pas, gak kaleng-kaleng jasjus cincaunya. Bener banget, Jirayut. Suka deh sama jasjus. Oh, semua suka 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 jasjus. Gue udah ngerasain seger nih, Kak Gilang, setelah minum jasjus rasa cincau. Pastinya dong. Ntar lagi. Yuk, kita simpan dulu ya. Oke. Facebooker lovers, buat yang udah upload foto kita di sini, pengumuman pemenangnya nanti bisa dilihat di sosial media jasjus ya. Nah, ada hadiahnya. Ini eksklusif loh. Mana tuh? Nih. Hadiahnya ini, Jirayut. Oke. Nih, ada sling bag, boleh dipegang, Jirayut? Boleh. Terus ada juga voucher, ada juga tumbler. Voucher e-wallet ya. Betul. Nah, setiap hari ya akan ada dua pemenang beruntung pastinya. Makanya pantengin terus IG justjus.id dan Facebooker episode besok. Pokoknya ya. Justjus cincau. Gokil segernya, ademnya bikin seru. Mau minta maaf sama anak. Manda. Juleha. Babe, bapak. Minta maaf. Udah sekarang jodohnya terserah Juleha. Yeah. Begitu dapet... dong jadi orang tua. Aku udah marah. Kan perasaan kita minta maaf kenapa kita diomelin. Gimana bang? Begini pak. Apaan? Saya kan orangnya, bapak udah tahu, saya kan kepintaran saya udah teruji. Iya. 4 kali kawin. Oh betul. Ini ngasih saran, orang tua sama orang tua kasih saran. Dan beliau selalu, dia nih selalu ngasih nasihat perkawinan. Iya. Begitu dinasihatin, cerai semua. Iya. Jadi, terus? Jadi saya kan juga udah, umur udah mateng pak. Iya benar. Ya, udah gak jauh, udah gak lama lagi. Jadi rencananya Juleha mau dinikahin sama siapa pak? Saya mah terserah Juleha mau dia sama siapa, yang penting dia bahagia aja. Saya nampung pak. Apa? Saya siap nampung. Saya duain bisa pak. Jadi Juleha sama abang? Iya. Juleha sama situ? Iya. Mendingan gue jodohin lagi, Mendingan jodohnya sama asisten gue aja. Pokoknya gini Juleha ya. Nyak mah apa aja pokoknya terserah. Kok lu nyak gimana sih nyak? Nyak babe. Ikutin apa kata bapak lu deh. Pokoknya gini aja. Orang tua ngasih yang terbaik. Tapi kalau Manda ada yang terbaik lagi gak apa-apa. Udah ya. Yang penting abang ikhlas.